Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman di YouTube semuanya. Apa kabar ya buat kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Semoga yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke bro, hari ini aku mau kasih bingkai ke ram-raman atau cantolan dulu bro. Seperti ini ya. Jadi ini dulu sudah pernah saya kasih dengan kayu lis yang seperti ini ya. Saya kasih seperti ini ya bro. Nah, tujuannya apa sih bro buat kayak gini bro? Tujuannya yaitu untuk memperkuat supaya nam-namannya tidak seperti ini, tidak melurus seperti ini. Dan yang kedua, bila kita tempelkan di dinding itu ada sela untuk naruh ram-ramannya ya. Namun ini usianya sudah 10 tahun lebih. Ketika waktu tahun 2000 berapa ya saya belanja ini, tahun 2008 kalau enggak 2009 bro ya. Saya sudah belanja ini dan dulu saya kasih ini. Dulu ini harganya murah sekali, sekitar 20 ribuan kalau nggak salah bro ini ya. Panjang 1 meter, lalu lebarnya sekitar 70-an senti ini kalau nggak salah. Ini udah lumayan lama ya. Jadi ini lain-lainnya ini. Ini tak bongkar semuanya. Tak bongkar. Nah ini tak ganti listnya ini bro. Mana tadi listnya ya? Nah, ini bro, tak belikan lagi kayu lis warna udah kucat. Nah, udah kucat ini ya. Kayunya seperti ini. Nah, rencananya tak ganti seperti ini biar lebih kuat lagi. Nah, ini salah satu trik buat kalian semuanya. Kalau kita beli yang langsung ada istilahnya yang ininya kaku itu mahal bro. Bisa hingga 250.000, tapi sudah ada penyangganya yang berdiri seperti ini ya, dari aluminium semua. Jadi memang kalau ada penyangganya itu lebih enak ya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan tempat kalian ya. Mungkin karena tempat saya itu supportnya hanya ditempel di dinding, dinding atau di tempel lah istilahnya ya. Bagaimana prosesnya? Yuk kita langsung bikin aja bro, biar enggak melur-melur ya. Yuk, let's go bro. Oke bro, jadi kita langsung aja ukur di sini. Langsung kita tempelkan di sini ya bro. Tempelkan di sini. Di sini kalian bisa kasih varian warna terserah kalian. Mau warna apa? Ini aku warna hijau.
Ya. Oke. Jadi kalau mau ditempel di mana aja sudah bisa. Pokok belakangnya itu putih, bro, harus putih. Biar terlihat cerah. Oke, bro, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya karena ilmu perkonteran kita share-sharing aja ya. Akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.